Malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Jelas terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap negara rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukanlah revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah hai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan derita dan sakitku kepada rakyat yang telah menjadikanku korban, asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan derita ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya ada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka, merdeka, merdeka.